50 tahun telah kita lalui sejak kelahiran Partai Demokrasi Indonesia. Pada tanggal 10 Januari 1973, Partai Demokrasi Indonesia lahir melalui fusi sebagai penggabungan Partai Nasional Indonesia, PNI, Partai Kristen Indonesia, Parkindo, Partai Katolik, Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, IPKI, dan Partai Musyawarah Rakyat Banyak, MURBA. Dengan latar belakang historis itu, maka ketika ada yang bertanya kepada saya, karena waktu itu memang ibu diiming-imingi untuk masuk salah satu, waktu itu baru hanya 4, PDI, Golkar, P3, dan kalau di DPR-nya lalu ada fraksi ABRI. Lalu saya ditanya, kenapa sih kok akhirnya milih ke PDI Perjuangan, PDI. Nah, sebetulnya karena begini, bapak saya, tahu enggak bapak saya siapa? Loh, kok enggak banyak yang tahu ya? Lah kok lemes ya? Siapa? Siapa? Bung siapa? Yang keras dong. Gitu dong.